Sila, penerima penghargaan Indonesia HR Excellence 2021. Alhamdulillah, kembali PT Badak mendapat recognition dari majalah SWA bekerjasama dengan Universitas Indonesia terkait bidang Human Capital. Dan pada kesempatan ini, Human Capital mendapatkan award dua bidang, yaitu Learning and Development dan Managing Transformation. Ini membuktikan bahwa alhamdulillah Human Resource PT Badak diakui oleh level nasional, dan ini merupakan award yang kesekian kalinya yang diterima oleh PT Badak NGL. Kita berharap bahwa dengan award ini, kualitas, pengembangan kualitas maupun transformasi di PT Badak bisa menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait, dari direksi, kemudian manajemen, kemudian seluruh pekerja, termasuk dari serikat pekerja dan seluruh pihak-pihak yang terkait, sehingga PT Badak bisa berprestasi di tingkat nasional, khususnya di bidang pengembangan development dan managing transformation.